komba ono sirah telenge ono utek kang mawarno-warno iku pepinginane manungso. Mula tansah eling tujukno wujuding kembang kantil cahya pletik-pletik-pletik simbah nampi sasmito. Aku kembang kantil simbulku ono kedaton Baitul Muharram yo kedaton Indraloka. Papanku ono ati kang suci wujute ketentuan urip kodrat pasti kodrat sejati kang kudu dilakoni. Kantil tembunge kanten ono laku kuning lakune wening putih isine hang rimputi ono wujud melati wujud sari-sari ning banyu angin geni bumi sari-sari ning rasa daharan kang dipun tedhi. Aku melati mbah aku sari-sari ning alam dunungku ono kedaton Janaloka papan kang reget nanging ing kono papaning suci Gusti karya hanggelar wujud pamonge Semar ya wujud ismaya jati wujud banyu suci melati kang resik wujud banyu suci Tritunggal Triloka Eka Bawana Trinitas punika sejatosipun kenongo kenong ini kenongono satu punika kangge sekti kangge kasekten jaya kawijawan lamumpa dipun kersakaken kembang jangkepan pitung rupa angersi isaliring sukerto lapisaning rasa saka kulit wulu kulit daging getih otot balung sungsum sapa kang bakal tumindak Allah simo-simo kang Allah sumingkira saka papan punika jagat sinapu sinapu dening alam gaib alam kula nyuwun hangkara murka sak jagat raya kabrasta sakataing ilmu ingkang damel susah damel kapitunan wong sak donya kabrasta sirna lebur musna dening alam panguasane alam gaib alam sinten to kemawon bangsa Indonesia ingkang boten purun hanampi Pancasila lan undang-undang dasar 1945 minangka dasaring negari kesatuan Republik Indonesia ing salebeting jagat sinapu sedaya sena lebur musna dening panguasane gaib alam sedaya sena lebur musna pamonging jagat Gusti ingkang Maha Suci kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci sirolah datolah sifatullah kula sejatine satriya hananira hananing sun wujudira wujud ingsun sira mati dening satriya sejati tiban iduku putih sira layu dening semaja purba wasisarana Hanuman bunga sebagai sarana hidupnya bunga memberikan kesaksian membersihkan segala simo simo kang Allah saling sukerto yo sengkolo sang yang waktu akibat manusia terburu-buru menuruti nafsu sehingga lupa menjadikan sengkala angger ridu lagu resik 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 lahir batin dunia akhirat purbo wasisoro tak iwiti hanu sang wanoro sito sedio hambekto wujuting sekar pitung rupo angger si wujuding saling sukerto mengelingono sang risang wanoro seto du naliko ngobra abri alengko sirojo ong hangkoro murko sirno lebur musno bolo romo ketek putih ketek onggo kang resik suci lahir batin tansah nyuwun keadilan alam tumrape hangkara murka kang jajah ing bumi nuswantara sapa kang niat Allah tumraping titah jiwa Jawa Jawa tonge jawantah tejaning jatining wahyu sena lebur musna dening alam panguasaning gaib alam banyu angin geni bumi uspurna sang suba manggala angsi budi sang sukerta sedya manjing hanya ketriat mojo temanten putri Petra sang subo manggolo kanungan hambekto siat mojo temanten kakung sedyo kawitan adi coro panggih oong oh.
poro sepuh, poro bini sepuh, poro haji sepuh. Nyuwun sabdo pangestu panjenengan sedaya adicara panggih sedaya kawiwitan. Monggo sesarengan kita manungku puja dhumateng ngarsanipun Gusti ingkang hamurbeng jagat. Saya pakai bahasa Indonesia agar dapat dimengerti. Ritual, spiritual, manusia itu makhluk spiritual dan ritual. Spiritual, spirit dari spirit semangat hidup, mengaktualkan semua yang ada dalam batin. Akhirat itu batin, diwujudkan ketentuannya di sini, kemudian dilakukan. Ritual adalah mewujudkan keinginan rasa dengan usaha kerja nyata, dengan kekuatan lahir dan batin. Itulah ritual. Ritual tanpa kesadaran tidak mengerti bahasa yang diucap dan tidak mengerti arah dan tujuan akan salah arah. Itu pasti kudrat sejati kalamullah. Maka dari itu belajarlah mengerti, bukan menghafal. Melakukan ritual ini melestarikan adat daripada leluhur simbah-simbah kita. Sopo simbah, simbah isine manembah lan bisa sinembah dening anak putu satuhu simbah punika lan bisa sinembah dening anak putu bapak bisa nepake bab ibu isine kalbu yang bisa memberikan rasa kasih sayang. Bunga tiga rupa, mawar, kantil, melati sebagai sarana. Ada wiji dadi telur di sana. Wujud dunia itu bulat. Manusia terjadi dari zat-zatnya alam dan akan kembali ke alam. Itu kodrat pasti kalamullah. Kulit telurnya kalau bahasa pewayangannya togok ya sang yang sorohito. Itu lapisannya rasa manusia. Di atas langit masih ada langit. Walaupun Anda sekti, masih ada langit lebih sekti. Walaupun Anda jaya kawijayan, masih ada tingkatan yang tertinggi dalam hidup ini adalah pasrah, yaitu pasrah diri. Dengan pasrah diri, kekuatan Allah Tuhan akan mijil dari dalam diri. Sopo siro, sopo ingsun, siro isini roso ingsun urip sejati. Putih telurnya adalah sari-sarinya alam yang dimakan. Wujud sari-sarinya alam itu wujud air suci yang menjadikan jabang bayi dalam bahasa pewayangannya ismoyo jati. Kemudian kuning telurnya, wujud kuning telurnya adalah wujud cikal bakal hidup, cikal bakal jab darah yang akan mengalir di seluruh tubuh. Adicara panggih sedya kawiwitan. Saya bukakan filosofinya agar dimengerti sehingga tidak disalahkan. Sang Subhamanggala wis sumadya samekta gati. Adicara panggih sedya kawitan kanthi ngulipun gending kodhok ngorek. Monggo Bapak sesarengan kita hening sejenak 1 menit, kemudian kita mulai 1, 2, 3. Luhun, kawitan adicara panggih. Datkun mio dat jatikun sun jatinikun urip dat mikun dat datkun kun urip dat jati jatikun urip ingsun sejatine urip. Ana wujud urip sedya hanetepi dawing Gusti nira pribadi Laksito Harjo mring dawuh para luhur. Wis dumawah kodrat pasti kodrat sejati saking asem Gusti ingkang hamurbeng jagat. Wonten salah satunggaling jalu tanapi pawestri ingkang sedya hana tepi dawuh suci. Sinten to ingkang minangka jatu kramaniro sesilipun ingkang putri isih punika Nimas Ayu Desi Adityasari kagarwa kakung kan gagah bisa Dimas Anugrah awon anggenya lumaksono punika wujuding siat mojo teman-teman kali
dasar ingkang kakung gagah pitekso bagus praupaniro ingkang putri ayusulir pindo dewa kumojoyo dimurumurah ketedak ing marto podo saya caket anggenya lumaksono tempuk ing catur nito muwi doyo pangaribowo anyandak gantali ninting ingkang winastan gundang catur gundang kasih sedio kasawataken mapan ing jojoiro telenge onati kasih sayang lemparkan saling melempar satu dua tiga disitulah tempat kasih sayang suruh us hamerui mering rasani roh kang ketemu rosi artinya yang kita sama-sama menemukan rasa diikat dengan benang putih artinya diikat dengan niat suci satu lagi satu yang lebih keras tiga yang terakhir lebih keras lagi satu dua tiga sedio purno gati hambalang gantel niba ake roso sedio sumungkem ing astaniro kemudian Mbak Desi jongkok lututnya taruh satu ke bawah lir pindo kumbangi sepatu sarining kembang sumungkem astaniro ing astaniro sedio anyandak samparino degedruk pecah saknalika padha pecahing kanang antigosuka pratandha pecahing pamoring suksmo wujud suking manunggal papat nunggal mring jating urip mijil cahya sejati cahyaning urip satu hu amadangi jagate rasa pecahing kanang antigom suka pratandha usah tumraping hukum adat hukum syariat ugi tata nagara tumraping siat mojo temanten kekalih Nimas Ayu Desi Aditya Sari soho Dimas Anugrah Destianto Uspurno Anggenyo hangidak wujuting tigan wijidadi sedyo angin teri engkang roko berputar searah jarum jam filosofinya sebagai istri selalu setia mendampingi suami dalam keadaan senang atau susah berjuang bersama-sama untuk meraih kesuksesan kehidupan lahir dan batin selalu setia mendampingi suami kekalih sampun kegandeng asto ingkang romo sedyo jumeneng ing sak ngajenganiro sedyo anyindur ingkang putra putri lumarap sowan ing panti rinenggo nulat nulodo mring laku kang utama tumrape wong tanah Jawa wong aku ngeksi kondong penembahan senopati kepati amar suti sudanen hawalan nafsu ing arso suntuwada ing madya mangun karso ingkang romo satu hu satrio gung ingkang tansah nulat lodo mring laku tomo tumraping tiang jowo saged pinangka tepo tulodo ingkang putra putri kali gagah pidekso berbudi bawa leksono alon anggenya lumaksono unggian prapteng ing sasono rinenggo ingkang romo satu hu priagung ingkang tansah saged minangka tepo tuladan ingkang putra kekalih den lukar wujuding sindur ingkang romo pun bopo didik lenggah abadi sedyo amangku ingkang putra
Bapak Didik duduk di belakang, dipangku dulu putranya. Kita saksikan bersama-sama. Monggo Bapak, Mas Dimas duduk di sebelah kiri. Berdua. Iya, tapi jangan ditekan. Nah, agak ditahan. Kuat ya Pak Didik ya. Wujud timbangan amangku engkang putra putri kekalih dan timbang-timbang kados pundi saksampunipun katimbang-timbang dumateng Rama pun Bapa Didik Soehartono kula badhe nyuwun pirsa sobi ibu ibu panjenenganmu salah kali bapak bapak saksampunipun katimbang-timbang engkang putra putri kados pundi bobotipun sami. Sami Bapak, sami ki podo, papane ono dodo, telenge ono ati. Wicaksono saestu Bapak tidak membeda-bedakan yang satu anak kandung, yang satu anak mantu. Sudah cukup nak? Purno gati anggenyo amangku engkang putro, sedia jumeneng putro putri kekali, engkang romo kalian ibu. Sekarang kerjasama, Bapak megang pundaknya Mas Dimas, ibu megang pundaknya Mbak Desi, ibu ikutan sebelah sini, biar adil. Ya, ya pegang pundaknya tinggi sekali ya Mas Dewi. Nah, kanti keyakinan panjenengan, sampun titiwan cini pun ingkang putra mandiri, dadio wiji kang utomo, wiji kang dadi, wiji kang mentes. Dengan bekal cinta kasih sayang, kanti ucapan, Bismillahirrohmanirrohim. Ayo dudukkan Bapak, satu, dua, tiga, dudukkan. Saya mohon tepuk tangan Bapak semuanya. Jika legaken ing sasana. Untuk selanjutnya adalah kacar kucur. Karena waktu sudah siang, saya persingkat. Berdiri Mas. Laki-laki yang memberi dan menjatuhkan wiji ini cupumane astogino wadai wadah suci wujud rojo koyo roso jati karso anggayu suci tuangkan rasa kasih sayangmu ada duit iwitaning dumadi beras kuning sumbering roso kantilaku wakang wening ono wujud kacang sing kenceng niate kacang-kacang kawak dile kawak dadio anak dadio putra putrane rasa dadio wiji kang dadi tumangkar satu hu dadio dadi sabdo dadi datan kena wulawali pangestu pangandikan estu dadio den soaken wujuding rasa suci kasih sayang Mas Dimas anugrah den wadahi ing wadah suci sedia katitipaken dumateng ingkang Rama. Kyo jumeneng lumarap sowan dumateng ingkang ibu. Ayo nduk, berjalan menuju ibu, titipkan dulu wujud rojo koyo pemberian daripada suamimu, Mas Dimas Anugrah. Sedaya katitipaken dumateng ingkang ibu, sembah sungkem kula ibu. Kula titipaken wujud raja kaya saking peparingipun simah kula kakung garwa kula kakung Dimas Anugrah Destianto. Yo nggih, tak simpen tak singetake ana ing gendaga kencana sak wektu-wektu sira mbutuhake, sira pundhut yo nggih matur sembah nuwun. Terimalah Ibu. Sudah terima Ibu? Iya. Disimpan pada gendaga mulya. Silahkan duduk. Purnogati anggenyo kacar kucur wujudaken ngesokaken wujudipun raja kaya sedia alsanakan kembul bujono. Ada wujud sego
Seking onggo ono rasa, sumbernya dari beras, sumbernya rasamu. Sari-sarinya makanan ini akan menjadikan air suci dan menjadikan sehat jiwa ragamu. Bersaksilah bahwa cintaku, hidupku, rasaku adalah sama. Ayo Nduk, sekarang yang nyuapi dulu adalah yang putri. Yang megang piringnya Mas Dimas. Mas Dimas pegang piringnya full. Sekarang sambil nyuapin pegang dadanya Mas Dimas. Ayo berhadapan, yang mesra suapkan. Satu, dua, tiga, tahan. Nah, bergantian. Sekarang yang megang piring Mbak Desi, yang nyuapkan Mas Dimas, pegang dagunya yang tangan kiri. Nah, begitu. Kemudian saling menyuap. Aku bersaksi, rasaku juga rasamu, hidupku juga hidupmu, rasa dan hidupku serta hidupmu sama, hidupku dan hidupmu sama. Saling memberi, saling mengasihi, saling mencintai. Ayo suapkan, tahan. Kekarane wong akrami tutup panda tutur upo purno gati anggenyo kembul bujono sedyo angunjuk tirto wening yo tirto duagan angane akan cipto saget minongko dalane wening penggahyo susir sik lahir batiniro. Sekarang minum sendiri-sendiri dulu, menghadap ke sini, minumnya menghadap sini biar full fotonya, semuanya lurus, lurus, iya. Sekarang saling meminumkan. Amung ati pawetane Wuspurno anggenyo angunjuk wujuting toya wening Wuspurno adicara kembul bujono sedya jumeneng den lukar wujuting pengagemira dilukar sendalnya sedya sumungkem ing pepadaniro ingkang romo ibu. Saya sedya lumarap sowan sumengkem ing pepadaniro ingkang romo saha ibu. Mijiling rasa kang sejati sembah sungkem kula kunjuk ing sangandhaping pepadha rama. Sembah sungkem kula kunjuk ing sangandhaping pepadha. Ibu yo nggih tak kompo sembahku pangestu ketampan Allah. Kula tampi wonten kucing saka muga jimat kula kula petelaken wedodo mugi mugi narbukaning rasa jati kula. Nyuwun lumantar samudra sing pangapesami sedaya kalepatan kula rama. Mohon maaf segala kesalahan. Yo, gir tak paringi pangapura sak kabeh kulo petangku.
pamuji ning Kang Rama saha Ibu muga kasembadan Kang Sira Sedya kalis ing bika sambika tebih sisiku teguh rayu sama sehat panjang umur yo nggih enggal keparingan putra pinan kanugrahan kerajaan kamulyan lengkap tentrem gantian mijileng waspodatan kroso tumiba ing pepadanira Rama Ibu. Sudah cukup nak, pandang wajah ayah dan ibumu. Inilah, tanpa ada ayah dan ibumu kamu tidak ada. Karena ayah yang mengukir jiwa ragamu, ibu yang memberikan kasih sayang. Sudah, peluklah ibu, ayo nak, peluk ibu nak. Nah, ingat saat kecil dulu waktu masih jabang bayi, tidak terasa sekarang sudah akhir dewasa, sudah mandiri. Purno gati, sumungkem engkang Rama pun Bapak Didik Soehartono sekalian ibu. Sari Ningsih satu Sedya lumarap sowan sumungkem ing pepadhanira pun Bapak Udianto saya saha Ibu Simran. Sembah sungkem kula kunjuk sangandaping pepadha ibu. Yongger sembahmu tak tompo pangestuku tanpa nono yongger bocah bagus Dimas Anugrah. Matur sembah nuwun ibu, mohon maaf segala kesalahan Dimas yang selalu merepotkan ibu. Sudah menjadi kewajiban ibu dan ayahmu yongger wis dadi darmolan bektimu. Tak paringi paluputan tak pujekke marang sinamu muga-muga bisa kasembadan Kang Sira Sedya. Matur sembah nuwun ibu kakanti okanti rayu sambet yongger. Sudah cukup sekarang bergantian. Mijileng waspo tumiba ing pepadhanira ingkang Rama Ibu. Oh, eling duk nalika semono Iwan mijil saking Guwa Garba Yoguwa Ira jabang bayi kang mijil saking Guwa Ira datan karoso wis manjing akhiring dewasa. Sembah pangabekti saya ayah, mohon maaf segala kesalahan. Yo nak anakku bocah bagus Dimas Anugrah, tak tompo sembahku pangestuku tampan nono yongger. Kulo tampi wonten pucuking mustaka, kulo petelaken wonten Dada Rama, mugi amuwiti narbukaning rasa jati kulo. Purwo Madya Wusana, Purwawitan Madya Wusana, wis purna adicara, adicara adat Widiwidana Sedya, awit saking sabda pangestune panjenengan sedaya, kaleksanan kakanthi rahayu slamet, atur sesanti, sura dira jaya jayaningrat lebur dening pangasuti. Sak derengipun kula tutup atur pargian, monggo kita angleluri adat budaya Jawa kanthi wujudipun.